Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pekerjaan kali ini kita mau bikin kursi, model kursi kafe gitu ya, simple. Untuk bahannya itu ini pakai kayu bayur. Ini udah disamain semua, udah diserut semua. Kurang lebih ini ukuran kurang lebih 4 cm kali 3,5. Untuk tingginya kurang lebih di 55 cm. Untuk panjang sama lebar kursinya kurang lebih di 30 cm persegi. Ini udah dibahanin, tinggal potong aja. Setelah itu perakitan. Jadi pekerjaannya gampang karena nggak pakai model purusan, cuman di sekrup sama di lem aja. Jadi lebih praktis dan simple. Jadi setelah ini tinggal proses pemotongan sama perakitan. Jadi ini untuk kursi model kafenya ya, dia udah di skrup, udah dipaku. Ini mungkin atasnya mungkin nanti tinggal perataan aja ya, pakai mesin ketam. Bawahnya juga sama. Ini masih basah, jadi masih agak goyang dikit, cuman udah lumayan kenceng. Tapi udah dilem. Jadi setelah ini tinggal proses perapihan. Habis itu tinggal tutup bagian atasnya. Setelah itu udah jadi, tinggal di finishing atau tinggal di parmes saja. Biasanya kan orang lebih suka natural untuk finishing meja atau kursi kafenya. Jadi itu aja ya. Setelah ini mungkin tinggal proses perapihan. Setelah itu pemasangan tempat duduknya atau ambalan atasnya.
Jadi setelah kemarin kita bikin frame atau kaki kursinya ya, ini sebenarnya tinggal masang tempat duduknya atau atasnya aja. Ini udah disambung. Ini kita pakai sambungan model biasa ya. Saya udah pernah bikin video tentang cara nyambung kayu model kayak gini. Pakai dowel 2, nggak ada paku sama sekali. Jadi clean. Ini udah disesuaikan untuk lebar kursinya kurang lebih di 33 cm persegi. Ini tinggal apa ngelem sama paku aja. Kita paku dari atas pakai paku tembak. Karena kalau pakai skrup dari bawah kemungkinan jebol juga sih. Makanya pakai paku tembak aja, nanti didempul. Jadi setelah kemarin kita pasang untuk tempat duduknya udah selesai. Jadi untuk selanjutnya kan pemasangan nugel ini, penutup skrup, baut skrup yang dipakai buat gabungin kaki-kaki ini semua. Saya udah bikin videonya cuman di short ya, karena ini simpel banget. Dia apa? Pakai dowel bulat ini. Bikin sendiri, ada juga saya pernah bikin video shortnya cara bikin lubang penutup untuk sisa skrupnya ini. Jadi ini udah jadi, udah 50%, sebenarnya tinggal cat aja. Mungkin kalau misalnya ada finishingnya ada di part selanjutnya, karena videonya udah terlalu panjang. Jadi ini udah jadi, kalau bentuk fisiknya udah jadi, tinggal perapihan. Jadi itu aja ya. Mungkin itu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.